Aku sebenarnya ni macam dilema nak buka apa. Tapi sebab lewat, so aku rasa mungkin pergi buka One Piece ni. Sebab One Piece aku dah biasa buka, senang nak edit, senang nak upload nantilah. Kalau Yu-Gi-Oh akan makan masa sikit lah. So Azrai, Yu-Gi-Oh kau insyaAllah next week. Sorry eh. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku AD Fadli. So, selamat hari Ahad, selamat berehat dan selamat bersantai menonton channel aku. Jadi macam biasa, sebelum kita mulakan unpacking, aku just minta kita semua doakan agar rakyat Palestin yang di Gaza agar dipermudahkan urusan, dilindungi dan juga agar mereka menemui kebenaran lah. Aku harap semua orang sedar yang benda yang berlaku sekarang ni adalah benda yang tak masuk akal lah. Sebagai manusia, tak kisahlah agama apa pun, benda yang pihak lawan tu buat tu sebenarnya sangat sangat kejam lah nak kata. Sebab menyerang hospital apa semua tu tak patut lah. Jadi sama-sama kita doakan agar mereka selamat. Hashtag Save Palestine. Right. Okay, so hari ni dalam segmen Abah di bawah slot One Piece kat game. So kenapa aku buka One Piece? Kenapa kat tepi ni aku ada 4 booster box sebenarnya tau. So aku akan ambil 2. Sebab aku ingat nak buka Yu-Gi-Oh sebenarnya hari ni. Tinggal lagi 2. Aku ada 4 booster box terakhir aku beli lama dah. Tak buka-buka lagi. Hari tu aku dah buka satu kan, 4 straight. So hari ni aku nak buka 2 je. So at least ada content panjang sikit lah. Bukan sini lah. So 2. Dan mungkin minggu depan baru buka Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ni aku nak buka. Aku excited nak buka. Tapi masalahnya Yu-Gi-Oh ni, aku nak kena study sikit. Sebab aku jarang buka Yu-Gi-Oh. So kepada peminat Yu-Gi-Oh dan kepada Azrai, aku buka next week lah insyaAllah. So sebab Azrai yang bagi pinjam box ni. Ni box dia. Tapi dah lama gila tangguh. So kalau kau tanya mana Yu-Gi-Oh, ni Yu-Gi-Oh. Nampak kan? Ni Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh Battle of Legends. Sebab kalau Yu-Gi-Oh ni aku nak kena tutup study balik. Ni English version tau. So ini mungkin next week lah insyaAllah. Okay, kita akan buka Yu-Gi-Oh. Pokemon mungkin tak ada buat masa ni. Kita akan relate dari Pokemon sebab aku tak ada beli Pokemon dah. Melainkan ada orang sponsor, PM tepi. Aku akan buka Pokemon. Okay. Yeah boy. So kita buka 2. Alhamdulillah. Okay. So kita akan buka 2 One Piece OPO5. Sebab minggu hujung bulan ni akan keluar OPO6. OPO6 pun aku tengok dia punya AA banyak cantik. AA Shanks selawa gila aku rasa. Dodak ada share. Tapi yang buat aku curious adalah manga dia lah. Sebab SEC dia adalah Sanji dan juga SEC Sanji dengan Zoro. So aku collect Zoro. So mungkin most likely aku akan beli juga box untuk Han ataupun beli single ke, tengok macam mana. Excuse me, sorry guys. Tak tahu nak berbesin pagi-pagi kot. Dan tu aku agak excited jugalah untuk OPO 6 sebenarnya. Tapi hari ni kita buka OPO 5, kita akan buka 2. Kita akan buka secara santai, tak rushing sangat lah. Okay, sebab aku dah redo dah dengan set sebenarnya. 2 box aku tak rasa dalam 4 box terakhir aku ni aku dah apa-apa. Tapi kita akan buka untuk santai-santai, okay. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan jom lah, kita buka 2 lagi box OPO 5. Let's go guys. Okay, so kalau kau follow channel aku lama, aku memang dah buka banyak dah One Piece ni. Recorded tau. Banyak je konten lain, Pokemon ke apa yang aku buka banyak. Tapi isu One Piece ni, aku buka banyak dan aku record. Dan malam ni tak dapat benda yang aku nak. So hari ni buka lagi 2 seed lagi benda ni. Kita akan buka dan kita akan enjoy lah. Kita akan just ni. Dan most likely aku akan buat giveaway kot. Mungkin hit-hit ni semua yang aku tak nak ni semua, sekali dengan box spawn ni aku akan buat giveaway. Sebab aku nak clearkan rumah pun senang. So itu kelebihan untuk aku lah. Mungkin SR, SEC, SR ke apa hit-hit dia yang aku rasa boleh buat giveaway, aku buat giveaway. Main hit dia AA dia tu, aku tak buat giveaway. Dan aku tak rasa, aku rasa mungkin ada chance untuk keluar leader lagi. Sebab itu dah keluar satu leader kot. Cuma aku rasa yang takkan keluar adalah SP. Sebab itu dah keluar SP, itu keluar 2 SP. Masalahnya semua tu aku boleh beli kedai yang sama tau. Aku beli macam baki case diorang. Okay kan, kartu case yang sama. Rumah dia macam dah bercampur dah dengan case yang lain. So kita akan tengok macam mana. Aku rasa SP takkan keluar dah. Tapi ada kemungkinan leader boleh keluar. So aku buat 2 macam ni. Dan aku akan bagi giveaway. So siapa tengok sampai hujung, pastikan kau tengok sampai hujung. Kalau kau nak cut One Piece ni, pastikan kau join giveaway lah.
Okay. Dia buat team kiri lawan team kanan. Aku ambil team kanan. Okay. Alright guys, good luck. Nah, aku perasan video One Piece kat TikTok masih lagi dapat view. Wish aku agak kagum kat sebenarnya. Sebab macam ramai gila orang tengok video tu. Dan kata semua kad termasuk SR. And SR tu aku akan buat giveaway lah. Okay, tak apa-apa. Sebab senang untuk aku kemas. Aku malah nak kemas, malah nak jual. Jual pun aku rasa main hit lah. Macam AA tu apa ke. Yang tu boleh lah aku buat giveaway. Lawa. Ui, aku tengok, tapi aku tengok yang AA dan set OPO6 memang lawa-lawa. So macam korang sendiri, adakah korang buka One Piece banyak? Just berkongsi pendapat korang, pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Adakah korang dapat kad yang korang nak dalam set ni? Macam aku memang tak dapat. Ada leader, ada apa nama dia aku lupa dah. Apa nama dia? Tiba-tiba aku lupa nama dia. Dan aku rasa ini antara set yang paling gila pernah aku buka lah. Tak termasuk Pokemon ke apa. Ini One Piece ni. Okay, One Piece ni walaupun dia set baru. Tapi dah keluar dah. Aku dapat banyak gila dah SCC Mamat ni. Banyak gila SCC Mamat ni aku dapat dah sebenarnya. Tapi saya bukan dia punya AA. Lepas aku dapat AA dia lagi best sebenarnya. Lepas anak aku bangun tidur tu. Luffy. Aku memang peminat Luffy tapi banyak sangat dapat kad dia pun tak best juga. Kad yang sama. AA dia pun okay juga sebenarnya. Baik, kita teruskan lagi. Tak apa-apa. Anak aku bangun dah. Aisyah. Tapi kat dia pagi ni. Kita tujuh. Kita tujuh pagi. Aisyah tidur dulu sayang. Tidur dulu. Awal lagi ni. Pukul 7. Baru pukul 7 sayang. Baik orang rehat dulu. Tapi AA dah. SA pula. SEC dah keluar. So kita hanya ada peluang untuk SR biasa lah. So SR tu mungkin akan tengah tengok macam mana. Sayang, main kat Pokemon? Haa, okay, boleh. Tapi apa nak kena edit video dulu? Lepas edit video boleh? Apa nak kena edit tu sebab apa nak kena upload kat YouTube? Yes, betul. Apa nak kongsi? Betul, tu dapat subscribe. Padahal 21,000 dah. Tahu tak? Tengok cerita tak yang... kita ada VB comment. Nah, aku pernah cerita. Adam pernah tanya aku dulu. Kan ada 21,000 sekarang. Silver plate kena ada 100,000. Macam itu Adam ada cakap. Dia tanya aku berapa ribu subscriber. Aku cakap lah. Masa tu aku ada 10 ke 15. Cakap lah aku ada 10 ke. Lepas tu dia kata, sikit je. Mr. Beast ada 100 million. Aku rasa tu kecewa gila. Aku akan cuba dapatkan 100 ribu. Aku 1 ribu mungkin aku boleh bangga dengan aku lah. Mungkin 20 ribu tak cukup banyak lagi kan. Mana SR kita? Maksudnya SR pun tak keluar weh. Dan aku tak cong pun pack ni. So memang susunan SR dekat belakang weh. Tak ada SR. Aku dah lepas SR. Tak ada langsung masalahnya. Sekejap aku nampak macam ada. Bukan. Robin. Si rambut panjang ni. Apa benda? Sekejap. Tak puas hati lah tu. So SR tak keluar langsung lagi. Ular. Helikopter. Hayung pedang. Memang tak ada SR lagi ke? Ini agak mengagumkan ni. Aisyah pergi rehat kat bilik dulu. Tidur dulu. Awal lagi ni sayang. Baik awak rehat dulu puas-puas. Apa nak edit video lagi? Ambil masa sekejap. Baring-baring. Nanti abang-abang panggil awak. Awak baring dulu. Tak pergi tengok TV kat bawah dulu ke? Tengok kartun ke apa dulu kat TV bawah. Okay. SR tak keluar-keluar lagi weh. SR patutnya at least 3 tau. Tapi SR tak keluar langsung. Ini sangat pelik sebenarnya. Ada berapa pack ni? 6 pack ni. Memang SR tu yang kedudukan. Dekat belakang. Belakang. Ini kasi aku dapat down card ni. Belakang hijau.
Tongkat ni pun aku bagi sekali je. Tongkat, tongkat ni sangat lawa saya. Zoro, rare sahaja. Kalau tanya, ini apa dia? Aku dah beli dah, parallel Zoro. Ini nice kan? Itu parallel yang langgar Zoro tadi lah. Weh, tapi mana SR dia? Dia tu susun kat belakang guys. Weh, tinggal lagi 5 pack ni. Weh, ada kabok. Ni dah kabok dengan feel. Haa, awak nak buka dia pula? Haa, tunggu sekejap. Haa, sama kat macam ni. Buka itu. Apa sekarang dia lawa? Berapa? Ada 24 rasanya kot. Kena Pika. Pika. Okey, akhirnya SR keluar. Aku rasa daripada 4 pack ni akan keluar lagi 3 SR. Lagi 2 SR aku rasa. Ada book hantu. Apa lagi dia? Dan juga, weh, killer kan? Tiga pack lagi. So ada 2 SR lagi tak keluar. Tapi aku nak tahu AA Luffy. AA Luffy. AA Luffy tu menarik lah juga kan. Sanji. Pokok-pokok. Weh, ni error pack ke apa? Ke ada lagi? Dua lagi? Sekejap. Macam pelik je. Macam pelik sangat ni guys. Okay, dua. Okay, dua SR. Dan last kali. Kau sini masih ada SR. Macam agak pelik lah SR dia keluar hujung-hujung. Okay. Okay, kita ada kit. So, 3 SR. Okay, semua ni tak termasuk SEC tu. Aku akan buat giveaway untuk satu pemenang tu. So, 2 box lah aku. Jadi, 2 hadiah aku bagi. Team kiri satu pemenang, team kanan satu pemenang. So, yang ni aku letak dekat tengah-tengah. Baik, aku tak bagi sleeve eh. Sorry. Aku letak dekat tengah-tengah macam ni. Aku letakkan kotak balik. So, siapa nak menang, pastikan kau tonton ke hujung video lah. Siapa tengok, aku tak bagi tahu masa intro tadi sebab saya saja tak begitu. Kalau kau tengok unpacking, kau tahulah. Sebab kadang-kadang orang suka skip tengok video kan. Tak nak macam tu. Yang ni tak boleh, yang ni kau jual. Aku 5 tadi. Sekarang tak terjual lagi. Okay, tu pergi ke pack. Tim kanan, tim aku pula. Don card keluar dah. Longkat tu korang dapat sekali. So ni, yang ni pula hadiah yang nombor 2 lah. Jadi ada 2 pemenang lah aku bagi. Aku pun dah lama tak buat giveaway kan. So elok lah juga nak promote kat korang. Siapa yang nak collect tapi tak ada mampu nak beli ke apa ke, bolehlah masuk giveaway ni. Hopefully dapat AA yang menarik. AA yang menarik bagi aku adalah AA Luffy. AA Luffy menarik. AA apa lagi yang mahal eh? AA Kid pun menarik juga aku rasa. Nak lawa lah. Aku rasa aku dah pull semua AA dalam set One Piece ni. Entry agak terakar sebenarnya. Sampai banyak yang aku dah buka. Sampai aku dah buka semua AA yang wujud dalam One Piece ni. Okay. Kucing geng resistance lah. Apa? Geng dragon lah. Baik, teruskan lagi. Sanji. Tu sabu kan? Ada Shirahoshi. Shirahoshi nama dia. Saya tak pun suka bagi nama dia. Shirahoshi nama dia. Tak ada keluar Luffy. Kan One Piece Luffy nama dia. Apa nak Luffy AA tu? Luffy Gear 5A. Monkey. Luffy di Monkey. Monkey dulu Luffy dah terbalik dah Isya. Apa pun ikut dah awak. Helikopter. Luffy kena tumbuk, mempukul. Okay, adakah SR? Okay, awak tahu. Ada member aku, anak ada Eman. Dia beli satu je box ni. Dia pull signature, sign order tu. Dia beli satu box tu. Bayangkan rezeki dia kan. Lepas tu hantar grading. Which aku setujulah. Untuk kad macam tu, elok hantar grading. Untuk jangka masa panjang, untuk kau protect kad dia kan. Untuk collection wise. Value wise pun sama juga sebenarnya. Kau boleh control value dia bila kau dah grade card lah. So, kalau kau dekat mahal, card tu lagi elok kalau kau grade lah hantar jadi card. Sebab bila kau jual card kau, orang boleh untuk question harga card tu tau. Tapi bila dah graded PSA 10 ke BGS Black Label ke, so dia punya price tu dah quite kata solid lah. Kau boleh tengok market pun senang. eBay semua ada. Oh, susah sikit. Lepas tu bila orang nak invest ke apa kan, bila aku nak tanya value card, better grade card tu.
Dah gig kat tu lagi senang nak tahu dia punya harga tu masih valid ke tak. Eh, apa benda ni? Mana kita punya hit ni? Kuma ular rambut panjang. Ah, tengok elok. Oh. Oh, pedihnya. Pedihnya. Aduh, ya. Aku sekarang ada dua pika kat tangan aku tu. Dan ini yang ketiga. Dahlah, nak jual pun harga tak mahal sangat macam pika ni. So, macam aku dah redo dah sebenarnya. Susah ni nak pulihkan nature ke manga ke apa tu. Sangat susah. So, tak kisah. Giveaway tu tak ada. Aku akan bagi giveaway yang kat-kat ni. Itu pun RM30. Mungkin Luffy tu pun aku boleh bagi giveaway sekali. Tengok macam mana. Tapi kalau dapat kad best lah kan. Tapi kalau aku tak ada. Banyak lu pika kau. Aku rasa tiga dah pika kau. Sekarang orang cari rock luci ke pasal. Aku ada rock luci dua. Itu dah macam quite senang nak jual sekarang. Sebab dia jadi antara deck yang meta yang orang pakai aku rasa. Tapi macam yang lain-lain ni. Macam kit dah kurang sikit dah. Dulu kit SR biasa dia pun mahal tau. Sekarang kit SR biasa dia pun dah macam murah dia. Tapi still mahal sikit berbanding dengan SR yang lain. Comel. Ini ada lagi tu. Ada lagi berapa pack lagi? Aku rasa 10 kot. SR tak keluar lagi. Kenapalah dia punya AA tu keluar awal gila. Dah lah pedih tu kata dia. Apa nama dia? Koala. Koala. Dia ada 3 SR selalunya tak selalu. So kalau kau nak menang giveaway, dapat bug common uncommon, tu dapat 3 SR tu, pastikan kau orang join. Tak ada. Lagi beberapa je. Tak atas lah. Nampak sikit. Tapi rasa tim satu menang lah. Tim aku kalah. Sebab aku dapat AA Pika. Kenapalah AA Pika? Dalam banyak-banyak AA yang wujud lah. Kan ada kita ada. Mana-mana Rebecca eh? Rebecca kan lagi comel. Kenapa tak pergi Rebecca ke? Kuala ke? Tapi AA Kuala aku dua tak jual lagi. Aku banyak gila AA yang tak jual lagi sebenarnya One Piece. So kalau kau minat nak beli kat One Piece boleh PM aku. Aku memang nak Lego pun kat One Piece tu. Kalau nak jual aku susahnya. Dari kit. SR. So, aku rasa bakin tak ada hit lah. Melainkan ada magic ke. Kita tengok. Sebab dah keluar 3 SR. Dah keluar 1 AA kita. Melainkan ada leader. Ataupun melainkan ada manga ataupun signature lah. Which aku rasa mustahil. Aku rasa memang bukan jodoh aku dengan diorang. Yang ni aku rasa sangat dah pedih. Buka sebab dah lama kan. Aku dah habis spend. Aku dah bayar dah benda ni semua. So, sekarang nak buka. SA nak buka je sebenarnya. Luffy dan Luffy. Tapi aku kagum video aku kat TikTok. Video aku first time buka case tu. Dah 220,000 view tau kat TikTok. Itu view terbanyak untuk video TikTok aku sebenarnya. So kau beli aku kat TikTok. Ya aku kat TikTok lah. Kau video ni pun dapat view. Oh! Dia 4 SR. Untung siapa yang menang giveaway untuk box kanan ni. Okay, last pack. Last pack kita ada. Sanji. Juga. Okay. Apa nama dia? Doffy eh. Betty, Doffy lain, Doffy yang itu 20 minggu kan. So, semua ni akan pergi ke pemenang lagi seorang. Pemenang nombor 2 lah kiranya. Buat box kanan, box kiri dengan box kanan. So, kau boleh menang buat common-uncommon SR ni. Ada dua pemenang yang aku akan pilih. Cara dia mudah je. Sebelum kita pergi ke cara dia tu. Pastikan satu dengan dua. Dapat ni satu. Luffy Gear 5. So yang ni hit kita. Hit box kiri dengan hit box kanan. Yang ni tak boleh bagi giveaway lah. Ini aku punya. Aku rasa sangat cantik. Aku rasa ni antara SEC yang sangat cantik. Mungkin aku bias juga sebab dia Luffy. Tapi aku rasa sangat lawa. Pika ni aku tak faham juga. Pika ni AA antara PAA yang sangat murah. RM20, RM30 sahaja. So agak annoying juga sebenarnya. Jadi kita akan kongsi yang kau cari nak join giveaway. Ada dua menang. Box 1 dengan box 2. Cara dia mudah aje. Macam biasa, first kali subscribe dan like video kat YouTube channel aku. Pastikan korang subscribe. Pastikan korang like video ni. Itu penting. Subscribe YouTube channel aku, like video ni. Dan ketiga, korang kena komen kat bawah.
apa kad yang korang kelat dalam dunia One Piece ni lah, ataupun apa karakter yang korang suka dalam dunia One Piece bersama hashtag saya nak One Piece, hashtag saya nak One Piece. Komen tak membantu sangat pun, tapi komen korang, komen korang tu boleh buat aku seronok baca dia lah sebenarnya. Aku suka baca komen, aku memang akan baca komen kalau korang nak tahu, komen kat video-video aku. So first kali subscribe di channel aku, kedua like video ni, ketiga komen saya nak One Piece bersama dengan komen tentang karakter yang korang suka dalam dunia One Piece ni, ataupun kad yang korang collect dalam dunia One Piece. Okay, so jangan lupa untuk join giveaway ni seminggu je macam biasa. Aku akan umumkan pemenang dia 17 hari bulan, insyaAllah hari Ahad atau hari Senin kedepannya. Okay, so jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan gulak lah siapa yang nak masuk giveaway 2 box untuk pemenang. Okay, assalamualaikum dan wajib. Okay, tapi aku kurang kamera. Aku sedih. Aku tu memang tak kisah, tak apa hit tau. Tapi at least bagilah AA yang menarik sikit. AA bikin tak, tak mahal ya. SCC ni pun dah jatuh harga, tapi at least ada. Entahlah aku dah redor dah. Okay guys, wajib.